Hai Aquarius, masih dengan Maya Fidata di sini untuk reading di bulan Juni 2024 keuangan. Pembacaan Pembacaan bersifat general atau bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya untuk keuangan Aquarius. Ada Four of Cups, ada Judgment, dan ada Ten of Wands. Mungkin karena memang lagi pertengahan tahun ya, butuh banyak biaya ya untuk anak sekolah, untuk liburan, mungkin lagi liburan. Jadi kayaknya begitu banyak pengeluaran yang memang harus kamu siapkan untuk bulan ini. Ya gitu deh, harus diirit-irit, harus di manage dengan baik keuangannya. Oke Aquarius, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.